Halo, selamat sore. Halo. Ketemu lagi bareng gua Rido di channelnya Mas Rido. Seperti biasa, hari ini aku jalan-jalan ngabuburit bareng Bang Taufan Subiakto lagi. Halo. Kayaknya hampir semua video gue pasti ada orang ini. Orang gila. Tapi jangan pada salfok. Tolong jangan salfok dengan yang di belakang. Kali ini gue lagi ada di jalur baru Puncak Lio. Ini jalur yang cukup bagus. Bagus banget, jalurnya baik. Enak ya bang ya? Masih gede. Ini banyak banget orang-orang yang ibadah ngabuburit. Cuman kita mau ambil foto jadi susah, karena banyak banget yang bocor. Banyak banget yang apa ya bang? Nongki. Nongkrong ngabuburit gitu. Akhirnya kita menyudahi perjalanan ini sampai atas, sampai perbatasan tadi. Kita turun lagi ke bawah, cari lokasi yang oke untuk buat ngambil foto. Hari ini ditemani sama Teh. Orang masuk bang, ini kayaknya mobilnya nyong ngawur. Mending mudun maning kok, ente munggah. Gini-gini Juku Teh kangen di singgene. Terus? Moto singgene. Terus? Nah, objek di situ. Di mana? Di tengah. Tengah. Ya orang tadi ya. Tadi. Oh, halo. Oke, siap. Tapi madan ngeri, mobilnya nyong mepet banget. Orang luar biasa, Mas Taufan Subiakto. Kenapa error? Mau lagi sepi kita. Ntar dulu kameranya error. Ya. Yeah. Kayak punya. Aku hari ini senang banget bisa ketemu lagi sama Mr. Taufan, karena kita lagi ada sesi foto-foto lagi di mana bang? Salam, ini jalur baru. Ini jalur baru yang mau ke Banjarharjo. Ya, mana? Banjarharjo. Lio. Iya, ya, Gunung Lio. Ini dengan Teh Eva. Halo. Dengan Neng Sa. Neng. Neng Laila. Sama ini siapa? Zada. Siapa sih? Zada. Oh, Zada. Zada. Yes. Mas Taufan Singgawa. Kita kerjain aja dia. Wow, pelangi-pelangi. Mantap. Uang apik banget yakin bang pelangi nih bang. Sumpah. Niki sabar setitik maning ben. Ah, langsung ana pelangi ini. Pelangi-pelangi. Ya Allah. Alangkah indahmu. Jen. Ciptaan Tuhan. Ya emang hari ini emang ciptaan Tuhan lagi bagus-bagusnya nih. Ya Allah, ya Robi. Ya Allah, hebat banget. Keren banget. Double strike, ini namanya double strike. Ya Allah, indah banget kayak gini ya bang ya. Masya Allah, pelanginya bang. Gimana bang menurut kalian bang? Luar biasa banget. Ya, indah banget kan bang? Pelangi, ciptaan Tuhan. Ya Allah. Luar biasa banget. Emang bagus banget jadi ya. Kemarin itu yang siapa ya? Yang waktu di Ngasa itu yang jadi hostnya. Itu suaranya kan kayak gini ya, persis ya suaranya. Jadi hari ini tuh saya benar-benar luar biasa banget. Iya betul. Ciptaan Tuhan itu sangat indah ya bang ya. Luar biasa banget. Benar-benar luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Masukin TV lo BNTV. Iya. Pasti. Ya, sekarang BNTV nggak ada yang kayak ginian. Sekarang adanya di Mas Rido aja cukup ya. Karena sudah banyak yang ngomelin, itu harus jadi resmi. Hari ini gue emang lagi senang banget sama Mas Taufan. Dua sehari ini, dari semalam kita udah hunting-hunting semua lokasi ya bang ya? Semua lokasi. Akhirnya kita datang ke Salem dan sama si Teteh diajak ke Gunung Lio dan tempatnya oke banget. Dan ini bakalan jadi, kayaknya sih jadi foto, best foto bulan ini year. Ya bang? Hah? Of the year. Of the year ya? Of the year. Mantap banget, karena jangan of the month, of the month sebentar. Of the year. Hari itu 21. Luar biasa. Luar biasa. Ciptaan Tuhan. Luar biasa banget. Double strike gak bang? Double strike. Double strike banget, ya Allah.
Ini ekspektasi kita yang udah jauh-jauh datang dari mana bang? Dari Bumi Ayu, sampai Salem, dan ini dapat view bagus banget, terutama ya, tadi ada apa pelangi, ada rainbow, keren banget. Nanti kita lanjut lagi foto di sawah. Tadi udah di Gunung Liau, kita ke sawah. Yuk, cus, langsung ke sawah. Nanti datangan aku kan ya. Oke. Ki. Kita di sawah dan kita bakalan foto. Hari ini bakalan foto sawah lagi karena lagi bagus-bagus ya. Serius ini keren banget. Ini keren banget serius tempatnya. Ada di tengah-tengah sawah. Ini lokasinya di Bentar Salem dan kita lagi sesi foto bersama Mas Tovan Subiakto dan ini keren banget dan tinggal nunggu aja bagaimana hasilnya. Ikutin terus perjalanan kita. Oke. Ada gaya lain? Gaya lain kayak apa, Pak? Bebas. Nah, kayak gitu. Hati-hati, Neng. Kalau dapat foto bagus itu kayak gitu ya. Aku dilupain. Tolong. Buruk, buruk, buruk. Gak usah pakai sandal. Dibawa aja tuh. Nanti pas di tengah-tengah hop dulu ya, berhenti ya. Di situ tengah-tengah tuh. Persis tengah-tengah nanti berhenti. Ganti satu lagi, kurang satu lagi. Enggak, maksudnya bukan ganti gaya. Ngadep ke sini apa ya? Apa ngadep ke sini? Ke utara, ngadep ke utara. Nah, ke utara. Oke, siap. Yuk. Nah, yuk, mantap. Nah, senyum Neng. Senyum. Nah, ini baru nih dapat nih. Oliro, Pak. Oke, dapat. Ntar ya. Kayak gitu tadi Neng. Bener Neng. Astagfirullahaladzim. Demi sebuah foto. Miring-miring. Asulah. Acau banget kan. Demi sebuah foto nih. Kita kayak gini. Kalau misalkan ada yang rese ngambil foto kita dan gak izin. Kampleng gitu deh Mas Tovan. Astagfirullahaladzim. Aku hari ini pakai M3. Mas Tovan biasa pakai A6000. Dan satunya lagi ada di Canon 700D. Yuk kita beli pir dulu. Kita langsung pulang. Yo. Alhamdulillah rabbal alamin. Luar biasa sekali hari ini foto-foto dengan terburu-buru. Teteh, kumaha teh foto-fotonya? Bagus. Bagus, mantap ya? Ya, lain kali kesini lagi. Jangan kesorean ya kesininya ya. Dan jangan banyak acara. Udah, ya. Neng Lela, ngomong dong, gimana? Ngomong apa? Gimana hari ini foto-fotonya? Seru nggak? Seru. Lancar ya? Nah, kalau misalkan diajakin foto-foto lagi sama Mas Tovan, mau nggak? Insya Allah, kalau akunnya lagi... Lagi free ya? Lagi free ya? Ada Instagramnya nggak? Ada. Apa Instagramnya? Layla Dwi A, triple A, pakai underscore. Oke, nanti gue kasih ini ya, kasih tunjuk di sini. Makasih ya, Neng. Ya, sama-sama.